Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Corona Selaha dari Man 1 Surakarta. Pemirsa, besok pada hari Kamis itu pada tanggal 22 Oktober. Itu bertepatan dengan Hari Santri Indonesia. Indonesia itu memperingati Hari Santri Indonesia setiap tanggal 22 Oktober itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 pada tahun 2015. Itu pertama kali Presiden kita mencanangkan Hari Santri Indonesia. Kalau kita lihat, kenapa ada Hari Santri Indonesia? Kenapa ada Hari Santri? Kenapa diperingati? Nah, ada tiga alasan yang bisa kita ungkap di sini menurut Wakil Menteri Agama, yaitu bahwa ada tiga alasan utama kenapa Hari Santri itu diperingati. Yang pertama adalah bahwa santri itu memiliki jasa besar dalam mengisi pendidikan, merebut pendidikan. Kita ingat pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan ya, kita kenal Hari Pahlawan, itu para pejuang termasuk santri Indonesia itu berjuang bersama-sama merebut pendidikan pada tanggal 10 November di Surabaya. Jadi bukti nyata bahwa memang santri berperan penting dalam mengisi dan mempertahankan Indonesia. Bisa, untuk alasan yang kedua itu bisa kita akui juga di masyarakat umum bahwa para santri itu bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Dalam ruang lingkup, baik itu di masyarakat umum, baik dalam organisasi, itu para santri terjun pokok di situ. Itu alasan yang kedua. Alasan ketiga apa? Alasan yang ketiga itu kita lihat bahwa santri itu tetap menjunjung tinggi yang namanya landasan nasional, landasan negara, yaitu Pancasila. Maka tiga alasan utama itu kenapa Hari Santri diperingati setiap tanggal 22 Oktober itu patut kita acungi jempol. Pada siswa-siswi Man 1 Surakarta, santri-santriwati Man 1 Surakarta, silakan bersemangat untuk selalu belajar, tingkatkan potensi kalian, karena kehadiran kalian di Indonesia sangat ditunggu. Jabatan, kemudian masyarakatan, itu semua menunggu kalian. Kalian hadir akan menjadi imam untuk Indonesia. Salam sehat, santriwati, santri Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.